Ini syahwat. Dan syahwat ini dalam beberapa ayat ada ayat dia panggil an-nafs. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Syahwat nafsu ni kerja dia kepada manusia yang perlu kita kena ingat, dia ejah juga, dia pulah juga supaya kita ni jadi punuh. Tapi kita kena ingat ni adalah makhluk Allah yang Allah buat, dan Allah ini dia tidak pernah menzalimi manusia. Dah, bukan kata bila dia buat nafsu ni dia nak nyaya kepada manusia. Dah, kalau Allah tak buat nafsu, kita ni tak ada. Cuba tanya muslimah kita yang duduk sebelah ni, siapa nak beranak? Hatta Nabi sendiri pun sebut bahawa ibu yang melahirkan anak ini, nyawa dia seperti mana diikat dengan sehelai rambut. Bertarung di antara hidup dengan mati. Kalau kita tanya, hai, tak sih beranak. Tapi lepas sorang, sorang, lepas sorang, sorang. Lepas 40 kan? Lepas tu beranak pun. Kenapa? Adanya syahwat. Ini nikmat yang besar yang Allah buat kepada manusia. Yang tak boleh dinafi oleh manusia. Cuma bila Allah tahu, aku buat manusia mari atas muka bumi dan aku buat sejenis makhluk yang tidak ada manusia boleh nafi benda lagu ni, iaitulah syahwat. Tak boleh nafi. Kita nak pun dia mari, kita tak sih pun dia ada. Dan syahwat ini, siapa kepada orang gila? Orang gila pun ada. Jumpa kita, pipi, nak makan, nak minum. Walaupun dia ni tak si semaya. Tak semaya, tak bergapa. Tapi syahwat dia nak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dia garis lalu dalam Al-Quranul Karim. Kerana kita nak, tidak nak, kita akan berdepan dengan perkara ini dalam kehidupan kita. Sehingga bertidak Allah cabut balik nyawa. Bila Allah cabut nyawa, para alim ulama kita sebut, dia akan cabut segala-galanya termasuk syahwat itu sendiri. Baru berhenti. Cabut baru berhenti. Ada banyak benda yang dihias kepada manusia atas muka bumi ini banyak. Macam-macam benda dihiaskan. Ada benda yang terlalu bahaya kepada manusia dan ada benda ni bahaya dia kurang sikit. Hak bahaya ni Allah dedah dalam Al-Quran. Yang pertama sekali Allah sebut minan nisa. Aku hiaskan kepada manusia wanita-wanita. Para alim ulama kita sebut idza zukira bin nisa fa alaihi bil rijal. Bila Tuhan sebut saja orang puan, maka begitu juga orang puan, orang lelaki. Orang puan dia nak kepada orang lelaki, dan orang lelaki ni dia nak kepada orang perempuan. Dan sememangnya Tuhan buat lagu tu, dan sememangnya benda ni fitrah di kalangan manusia. Cuma Allah tunjuk jalan. Hei manusia, bila mu ni nak kepada orang puan, orang puan nak kepada orang lelaki, aku tunjuk kepadamu ada kaedah, ada peraturan. Sekiranya kita boleh tunduk kepada peraturan ini, maka bermakna kita adalah seorang manusia yang taat kepada Allah. Sekiranya kita tak boleh tunduk kepada peraturan ini, maka kita adalah orang yang paling derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma bila Allah sebut dalam Quran, kita boleh faham bahawa yang paling ramanya manusia ni dia tak boleh nak ikut peraturan yang Allah buat dalam bab lelaki dan wanita. Allah buat muda untuk nikah. Ada peraturannya. Peminangan dengan resmi. Mung tak boleh duduk sekali tanpa muhrim. Kalau nak, tak gini tak boleh. Tapi kita tengok kan. Banyak je berganda latihan pukul dulu. Gilek tu, gilek ni. Mokpok ni pening kepala.
pening kepala kerana suasana, dan tambah pula suasana dalam negara kita ini satu suasana yang tidak terkawal dan tidak ada peruntukan undang-undang yang dibuat di dalam negara kita di bawah kerajaan pusat yang boleh menguatkuasakan perkara ini, walaupun perkara ini satu perkara yang senang. Sebab apa saya kata senang? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perpindahan daripada zaman jahiliyah kepada zaman Islam ini satu perpindahan yang mendadak. Mendadak. Rasulullah isti'ar piagam Madinah habis zaman jahiliyah, masuk zaman Islam. Zaman jahiliyah kita tahu orang berjudi ni dia tak tagih dah pitih ni tak sahu. Dia tagih apa? Tagih anak pinu. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari banyak dia syarah, dia sebut Asrul Jahili, zaman jahiliyah, pe'i perangai manusia. Ada orang balik-balik rumah, tengok bini dia tak ada, tanya anak, pahwana mikmu? Ah, dia kata alam judi, mikmu kena pergi tidur orang itu. Dia jadi biasa. Biasa. Oh, dia kata gitu. Tak apa, esok aku nak jauh. Dia kena ambil bini dia pula. Dia balak pula. Mari Islam, saya nak sebut penguatkuasaan. Rasulullah mengisytiharkan sehingga disebut di dalam hadis bahawa bukan saja Rasulullah berjaya menghapuskan perkara ini. Rasulullah berjaya menutup aurat orang perempuan sehingga wanita di Madinah Al-Munawwarah yang beriman dengan Allah muslimat ini memakai pakaian dilihat daripada belakang, ini dari hadis bukan depan, dilihat daripada belakang seperti mana gagak hitam, tutup aurat daripada telanjang bogel. Cuba kita fikir payah gapo kalau mutus ikat tengah hari pun boleh buat undai-undai pasal lapu. Ini pasal apa? Tokelah tak boleh nak buat satu undang-undang kepada rakyat, orang puas supaya tutup aurat. Dan satu peruntukan undang-undang, kalau nak gendong antara jatah tina ni, bawa surat nikah. Tokelah tak boleh nak buat benda lagu ni. Tapi tak saya buat. Sebab apa? Sebab dia tahu dah kalau dia buat-buat orang ni kalau dia jadi juru-juru-juru. Kau lama kau juru, kau lama kau juru. Kalau dia tak juru, kalau dia jadi juru, orang tak si kepada orang tak juru. Dia buah jatuh, dia duduk situ. Sebab tu dia kira kerak lalu. Daripada pucuk lagi dia kerak lalu. Ah, tak boleh, orang ni tak boleh. Pasal apa? Nyodoh dia lagu tu. Nyodoh tolak kita ni. Tapi Allah mendedahkan benda ini. Dan benda inilah yang paling bahaya yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang memberi tamparan yang hebat kepada gerakan Islam yang ada. Bukan saja dalam negara kita, dalam dunia secara umum. Kalau adik kakak baca majalah-majalah antarabangsa yang ditulis oleh golongan orientalis ataupun daripada pengarang-pengarang di Eropah, bagaimana serangan pemikiran yang mesti diserang kepada umat Islam. Kerana umat Islam ini, kalau mereka serang melalui persenjataan, dalam sejarah sejak daripada dulu, biasanya Islam akan mencapai kemenangan. Daripada peperangan Badar, peperangan Ahzab, peperangan Uhud, Zatul Rekah, Hunain, Togo mari sehingga kepada zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, Salahuddin Al-Ayubi. Menang, Islam menang. Dia ngaji benar. Maka dia buat satu rancangan yang halus. Kerana mereka ini dia kaji Al-Quran. Bila Allah sebut di dalam Al-Quran ayat-ayat seperti mana yang kita ngaji ini, maka dia kaji. Dia menggunakan benda ini untuk merusakkan gerakan Islam ini. Kita kena punuh dulu masyarakat. Kena punuh dulu masyarakat. Masyarakat dihidangkan dengan hiburan. Hiburan yang tidak ada batas sempadan agama.
Dalam Islam kita ada hiburan. Kita ada hiburan kita. Jangan bercanggung.